Assalamualaikum, halo guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Hari ini aku mau reaction tapi ibu ini tidak menyukai atau tidak berkecimpung di dunia K-pop ya bu ya. Iya. Siapa bu namanya bu, kenalan dulu bu. Saya Ririn. Namanya Ririn. Kalau mau follow IG-nya di mana bu? Nah, itu follow IG-nya ya. Jadi di channel sekarang, di segmen ini, aku mau nge-reaction non-K-popers people reaction to K-pop. Di sini aku artisnya ada BTS, Pentagon, sama Red Velvet. Kita sekalian makan es krim dong. Es krim apa ini, Bu? McFlurry dong. McFlurry. Oke, kita disponsori ya. Oke. Okay. Ini MV pertama itu MV BTS. Sebelumnya, Ibu, tahu BTS nggak, Bu? Tau BTS ya, tapi enggak terlalu menyukai, tidak terlalu tentang. Nah, sekarang kita mau reaction itu BTS, judulnya Save Me, Bu. Oke, jadi kita mau reaction bareng-bareng ya. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, jadi BTS itu di label oleh Big Hit. Tolong komentarnya ya, Bu. Okay. Ini Jimin. Kenapa, Bu? Wah. Boleh sambil dimakan es krimnya, guys. Ini si Jungkook. Jungkook ini yang paling muda di grup, Bu. Tahun 97 lahir. Oh. Ini siapa nih yang rambutnya merah? Wah. Wow. Dia senang Kim Taehyung. Hmm. Itu namanya V. V. Okay. V. Nama aslinya Kim Taehyung. Handsome ya? Handsome sekali. Cute, mukanya. I need your love before I fall. Fall. Kalau mau joget-joget, Bu. Jangan ditahan ya. Save me, me, me. BTS sekarang udah mendunia, Bu. Lagu-lagunya udah ratusan juta yang nonton. Udah go internasional? Oh iya, pasti. Mereka syuting aja di padang pasir loh, Bu. Iya, keren banget. Enggak di studio. Oke. Okay. Ini si J-Hope. Ekspresinya keren. Bina Nika, there's something in me, Rojo, save me, I need you love before. Cantik atau ganteng nih, anjir. Beautiful. Beautiful. BTS ini yang paling tua tahun 92. Hmm. Yang paling muda 97. Ini sih, ini leadernya. RM. Kayak mirip tetangga sebelah. Kalau nggak salah namanya Sujimin ya. Yang ini kan Jimin ya. Tetangga Anda Sujimin mungkin ya. Bukan Le Karimin. Le Karimin. Sampaikan salam aku ya. Oke, okay, udah habis. BTS. Save me. Oke, okay, next ke video yang kedua. Tadi udah BTS, udah boy band. Sekarang girl bandnya dong.
Ini aku pilih judulnya, artisnya itu Red Velvet, judulnya Psycho. Wow, Psycho. Judulnya Psycho ya, mungkin akan ada Psychoji di sini ya. Ya. Ya, oke. MV-nya juga baru dirilis tanggal 23 bulan 12 kemarin ya, masih anget. Oke ya, kita play ya. 1 2 3. Ini untuk informasi, Bu. Yang paling tua di sini tahun 91. Yang paling muda 98. Coba Anda bedakan mana yang paling tua dan mana yang paling muda. Ya, di video ini ya. Saya minta tolong. Ini si Airin, ya Allah. Cantik banget ya. Cantik banget ya. Wow. Kayak ibu aku pasti masih muda dulu. Wow, amazing. Ibu anaknya orang Korea ya? Iya. Padahal orang Jawa. Karena ibu saya dulu pernah dijajah oleh orang Korea gitu. Oh. Keren. Ini paling tua loh, Bu. Ini. Yang mana tadi? Ini. 91. Yang paling muda. Yang ini. Mana bagiannya? Yang tadi pakai bandut ya? Ini. Jadi yang paling tua itu namanya Airin, yang paling muda itu Yeri. Jelas dong, itu yang aku senengin di grup ini itu dia. Ini. Nah ini yang muda. Lipstik hitam itu lipstik atau daki itu? Oke, lipstick item. Kayak sangar banget gitu ya. Sangar ya. Jadi musik-musik video di Korea itu dia main teori, Bu. Jadi buat kita bingung ini apa sih, kenapa sih gini. Iya, enggak kayak kalau di Indo kan cuman sekedar nyanyi, udah gitar-gitaran gitu ya. Iya, benar. Mereka enggak, mereka berkonsep. Pakaiannya bagus-bagus gitu. Koreanya juga oke. Iya, koreo. Yang penting koreo. Sama setting tempat. Setting video, setting tempat ya, mendukung. Itu niat banget. Niat, bener-bener niat. Oh, ini Sergi. Selain jago dance, mereka juga kayaknya jago lompat ya. Karena tinggi-tinggi gitu. Wow. Oh iya. Anda melupakan es krim Anda? Saya melupakan es krim ini gara-gara Red Velvet gitu kan? Iya. Padahal manisnya. Udah habis. 2000 years later. Oke, lanjut. Tadi udah boy band, girl band, sekarang lanjut lagi boy band ya. Jadi ada 2 boy band, 1 girl band. Pentagon, Bu, yang ketiga ini judulnya apa? Nama grupnya Pentagon. Judulnya Shine. Jadi Pentagon ini 10 member, Bu. Ada 10 orang tapi satu udah keluar karena ada masalah gitu kan. Ada skandal, jadi dia keluar satu. Yang satunya itu hiatus atau cedera atau apa itu namanya, dia istirahat untuk sementara. Jadi tinggal 8. Tapi yang di MV ini ada 10. Waktu mereka masih lengkap. Untuk ini informasi, Bu, juga video klip ini udah 180 juta view yang nonton di YouTube. Oke, kita langsung aja play ya, Bu ya. 1, 2, 3. Kenapa gayanya kayak gitu? Dia mencet. Waduh, rambutnya.
Dia mencet meja seakan-akan itu piano. Nah, mau apa? Aju, ini cembut tonor. Posisi sendok ibu terbalik, bu. Ya Allah. Ini Hui. Kok mirip kayak yang ada di Masterpiece. Mirip tetangga Anda lagi nih. Dari tadi tetangga mulu. Kenapa ibu? Yon gigap so so I'm sorry. I'm a chapil so good enough. Ini gerakannya legend bu. Nih. Mojori, mojori. Jadi sekian apa ada beberapa lagu Pentagon itu yang paling hits yang ini menurut aku, Bu. Oh, yang lagu kecil-kecil. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Yang lagu kecil-kecil ini ya. Kecirit. Itu jijiri, Bu. Oh, jijiri ya. Jijiri bukan kecirit ya. Kecirit itu kalau kalian enggak tahu, kecepirit ya istilahnya ya dalam bahasa Indonesia ya. Anjir, disangka kecepirit. Ini kalau nggak salah grup ini yang paling tua 92, yang paling muda 98, Bu. Ini tahun 98 nih? Si Kino. Masih kid banget ya? Iya. Ya, boros ya? Nggak salah, ngom. Kecirit ya? Kecirit, kecirit. Ya Allah, Bu. Ay. Kecirit, ya ampun. Baby Amolios, oh, oh, oh. Nah, 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 nah. Kedudenan. Dari konsepnya gimana, Bu, menurut Ibu? Keren sih, kayak... Keren ya? Kayak anak-anak sekolahan gitu. Iya, benar. Colorful ya? Di Pentagon ini ada satu member Cina, satu member Jepang. Jadi nggak semuanya orang Korea gitu. Bukannya semua ya. Begitulah kira-kira, Bu. Beautiful boy. Beautiful boy. Poninya menarik perhatian banget. Bener-bener. Dari tadi jadi pusat perhatian aku banget. Pak, ini bisa nggak nyatain. Nanti saya, kalau begitu, saya takut Anda langsung muntaber gitu. Habis. Yeay, sudah Bu. Nah, jadi dari ketiga MV ini ada BTS, ada Red Velvet, ada Pentagon. Kira-kira Ibu Ririn suka yang mana, Bu? Kalau aku paling suka yang BTS. BTS? ARMY ya? Kenapa BTS, Bu? Dia langsung senang V dong. Kayaknya semua cewek senang V kalau udah nonton BTS gitu. Memang daya tariknya itu luar biasa, Bu. Ibarat magnet, ini magnet nyatu gitu kan, tumburan. Nah, gitu. Jadi cukup sekian non K-popers people reaction to K-pop ini edisi Red Velvet, Pentagon dan BTS ya. Kalau kalian suka di like videonya, share ke media sosial kalian. Kalau kalian ikhlas dan juga jangan lupa subscribe Kim channel biar channel ini bertumbuh baik. Oke, sekali lagi Bu, kalau mau follow IG-nya di mana Bu? Sini. Nah itu follow. Jadi cukup sekian video kali ini, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.